Model bangunan pada Masjid Al-Hikmah telah menjadikan masjid ini sebagai salah satu masjid terunik di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Bagaimana tidak, masjid yang berada di Jalan Soka nomor 18 Denpasar ini memiliki tiga gaya arsitektur sekaligus, yakni Bali, Jawa, bahkan Cina. Farosi selaku Sekretaris Takmir Masjid Al-Hikmah mengatakan penggunaan arsitektur yang beragam ini bertujuan agar masjid mudah untuk diterima masyarakat, utamanya masyarakat Bali. Perpaduan ini menjadi cerminan perbedaan yang selalu dihormati dan justru menjadi pemersatu di antara seluruh umat. Arsiteknya merupakan orang Bali asli dan bagian yang paling mencolok yakni pada pintu dan pagar yang menggunakan ornamen Bali. Keunikannya pun tidak jarang mengundang kedatangan para jemaat untuk beribadah di Masjid Al-Hikmah. Beberapa pengunjung, baik itu pengunjung domestik maupun mancanegara, untuk datang melihat keindahan masjid. Pembangunan masjid diprakarsai oleh Haji Abdul Rahman dan tokoh-tokoh agama pada saat itu yang memang berasal dari luar Bali. Awal berdiri pada tahun 1978, Masjid Al-Hikmah hanya terbuat dari kayu dan anyaman bambu hingga akhirnya direnovasi pada tahun 1995. Renovasi yang dilakukan oleh Sunarso itulah kemudian menerapkan gaya bangunan Bali, Jawa, Jawa Timur, dan Cina dengan arsiteknya Wayan Kasim. Pengembangan itu pun membuat Masjid Al-Hikmah dapat menampung kurang lebih 1.000 jemaah. Selain itu, Masjid Al-Hikmah juga memiliki tempat pendidikan Al-Quran atau TPA yang dapat diikuti oleh anak-anak. Hebatnya lagi, selama bulan Ramadan ini, jemaah di Masjid Al-Hikmah secara rutin akan menyelenggarakan acara buka puasa bersama di masjid. Setiap menjelang buka puasa, petugas Masjid Al-Hikmah akan menyediakan makanan-makanan untuk seluruh umat yang datang ke masjid. Farosi berharap keberadaan masjid ini dapat menjadi tempat ibadah yang nyaman untuk para jemaahnya. Besar harapannya pula, Masjid Al-Hikmah dapat menjadi representatif dan membantu mewujudkan kerukunan umat beragama baik yang ada di Bali, Indonesia, maupun seluruh dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!